Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Bunge, adik-adik semangat ya. Daun salam siap saji, siapa yang menjawab salam tak dungake murah rezeki. Allahumma amin. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah, diberikan tetapkan iman Islam dan ihsannya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Allahumma, mendapatkan rezeki yang berkah barokah untuk beribadah, ngeragati putra putri wayah agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berotak jerman, berhati Mekah, dan selalu berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah, rezeki yang berkah barokah untuk beribadah, infak, sedekah, amal jariah, bantu masjid, musala, pondok dan madrasah. Barokahnya muga-muga kalau panjenengan saged ziarah Mekah lan Madinah. Allahumma tak dungake muga-muga sing pegawai negeri gajine saya tambah, sing pensiunan diwet-wet men barokah, sing dagangan bakulan warungan muga-muga badine saya kathah. Alhamdulillah. Sekali lagi, ini semua niat ibadah karena Allah Ta'ala hadir di musola Al-Huda. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga hidup yang istiqomah sewaktu-waktu dipanggil Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Ini semua diniati ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Alhamdulillah. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil anam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis amma ba'd. Pangarsanipun para alim, para ulama, al alim al alamah, para kiai, ustaz, ustazah, haji, hajah, bil khusus kepada takmir
Musola Al-Huda Taman Sari Majapahit. Panjenenganipun Bapak Dr. Ahmad Bukhari SPD MPD bersama keluarga besarnya yang saya hormati kang tansah kula mulyakaken, datang panjenenganipun Ustaz Hidayatullah Al-Hafidz bersama istri dan keluarga yang saya hormati, sesepuh bini sepuh di Musola Al-Huda Taman Sari Majapahit yang saya muliakan, kepada jamaah Miftahul Khair, betul Pak, yang saya hormati tadi disebut oleh Mukosimul Aukots ada Bu Desi Leres, yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu senasib seperjuangan, seiman, seagama, senada dan seirama, juga remaja, generasi muda dan mudi, pemuda, pemudi atau disingkat IRMA, dan adik-adik kecil TPA ataupun TPQ yang ahli ngaji, qiraati maupun Al-Quran, ilmu fikih dan lain sebagainya di Musola Al-Huda yang saya banggakan. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan adik-adik kecil ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma. Pinter ngaji nih, pinter sekolahnya. Allahumma. Maka anak-anak kecil tuh kalau lucu, okay, kalau belum dapat snack itu harus guyon. Wah, tawaf. Tawaf itu mubeng. Wes mubeng terus ngono. Bar tuap Lampung ngoten ya terus balang-balangan kupluk. Pecinya dibalang-balangkan. Namanya balang jumproh. Anak kecil tuh. Nah, kalau sudah dapat snack seperti itu mesti diam dia. Ngono snack entek ngantuk, turu dia engko. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh solikah. Allahumma. Kula pesen kali Pak Ustadz Bukhari, Pak wis pokoke cah masjid, saya cah musala Al-Huda, jangan dimarahi. Ben guyon karpe, sing penting gelem ngaji, gelem ning musala. Sebab niki pengganti sebagai generasi muda dan mudi khususnya di wilayah Taman Sari Majapahit yen musala Al-Huda. Kira monggo. Nek jenengan mboten nguri-uri anak-anak seperti ini, putra panjenengan diuri-uri ken ngaji, nuwun sewu. Ini lingkup perumahan. Maka tidak akan mungkin musola ini bisa makmur, tidak akan mungkin musola ini akan bisa berkembang. Caranya pripun, remaja-remaja, yuk diajari seperti ini, generasi remajanya diajari pembawa acara atau Qasimul Awqad. Ada seri tilawahnya tadi, dan mungkin Pak Ustadz Hidayatullah Al-Hafidz bisa ngajari nanti diajari lagu-lagu Quran atau qiraah. Luar biasa, insya Allah tahun demi tahun musola Al-Huda ini akan berkembang. Amin Allahumma. Tidak harus cuma sedikit, kakaknya sedikit, tidak usah dipikirkan. Sing penting panjenengan berjuang jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Islam di jalan Allah. Amin Allahumma. Karena satu-satunya musola Al-Huda di Taman Sari Majapahit ini hanya satu-satunya ini. Nggih Pak, leres Pak. Betul nggih. Ya mudah-mudahan berkembang. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan nanti kalau generasi muda-mudinya sudah banyak ya, ini musola Al-Huda ini bisa berkembang di tingkat menjadi masjid untuk sholat Jumat. Allahumma amin. Luar biasa. Ini kalau masjid dijadikan masjid sudah pantas Pak. Lingkup perumahan sudah luar biasa. Termasuk sudah besar sekali. Oke. Okay. Karena saya tahu ada musola, karena tidak muat masjid-masjidnya, musola di jalan masjid hanya ditambah berapa meter. Kenapa? Perkembangan anak-anak generasi muda nggih menika dididik, dibina untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu agar nanti menjadi anak yang bisa memperjuangkan ukhuwah Islamiyah. Amin ya robbal alamin. Monggo. Alhamdulillah saya tidak sendirian, hadir ada musik Yulfanada
walaupun seadanya, biasanya komplit karena di musola, keadaan di musola tetap nuwun sewu menika sing penting ada musiknya, ngoten nggih. Karena kula panjenengan dengan musik seperti ini mengikuti bacaan-bacaan sholawatnya Rasulullah tetap diperbolehkan. Tanpa musik boleh, ada musik juga boleh. Milo, mudah-mudahan kalau panjenengan nanti dengan nada dan dakwah yang saya sampaikan nanti, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Amin Allahumma. Yuk kita syukuri bersama ridhonya Allah, nikmatnya Allah yang kita terima bersama lahir batinnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak ila yaumil qiyamah mendapatkan bibarakati syafaatnya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat niki di bulan Rajab, perbanyak doa. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkahkan di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan bisa diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan saged menangi di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Yuk bersama Zulfanada kita bersolawat, mudah-mudahan dengan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadana wa balighna monggo sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadana wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Isra Mi'raj. Tadi sudah dibaca ayatnya oleh beliau Al-Ustaz Hidayatullah Al-Hafid. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid ini Rasulullah memberikan contoh kalau panjenengan umat Islam, bukan dari pasar ke mal, dari mal ke swalayan, tapi dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari bawah menuju ke atas, sampai langit Sabtuju, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala diberikan tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingnya. Maka Rasulullah akan naik
diperlihatkan sekelilingnya, kanan kirinya. Pertama Rasulullah melihat ada orang yang lidahnya menjulur panjang sampai 40 meter. Tangan kanan mengambil silet atau mengambil gunting. Lidahnya sendiri disilet, digunting sedikit demi sedikit sampai mentok, tapi menjulur panjang lagi. Disileti lagi terus dan menerus, menjerit kesakitan, darah mengalir. Tapi tidak ada yang nyuruh orang itu selalu menggunting atau nyileti lidahnya sendiri. Maka Rasulullah sampai meneteskan air mata bertanya kali malaikat Jibril, "Bril, ini siapa ya Bril? Kasihan banget Bril, orang ini lidahnya sendiri dipotong-potong Bril, sampai mentok selesai. Lalu lidahnya menjulur lagi. Bahasane wong kampung, modot meneh. Terus disileti lagi, terus dan menerus." Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Rasulullah, ya Habiballah, ketahuilah niku contoh umat panjenengan ya Rasul. Contoh umat panjenengan besok pada saat hidup di dunianya lesannya tidak pernah membaca Al-Qur'an, lesannya tidak pernah berzikir, lesannya tidak pernah baca sholawat, lesannya tidak pernah berbicara yang baik, tapi lesannya hidup satu kali di dunia, lesannya untuk selalu menggunjing, memfitnah, mencaci maki orang lain. Na'udzubillah min dzalik." Inilah contoh umat panjenengan benjang Kanjeng Nabi. "Begitu Bril." "Nggih Kanjeng Nabi." "Kira-kira siapa Bril orangnya?" "Yang jelas bukan jamaah musala Al-Huda Taman Sari Majapahit." "Amin Allahumma." "Berarti kalau panjenengan selamat Bu." "Nggih, alhamdulillah." Dan iki, maka lesan kalau panjenengan ayo lumantar pengajian Isra Mi'raj ini diberikan contoh oleh Rasulullah, tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh memfitnah orang lain, tidak boleh mencaci maki orang lain. Ayo, bahasa kita bukan bahasa memukul tapi ngerangkul, bukan mengejek tapi mengajak untuk berdakwah agama Islam. Maka di dalam lagunya seperti ini, menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Loh, jadi kita tetap dosa. Mudah-mudahan jamaah musola Al-Huda selalu bertasbih, mengingat kepada Allah, bersolawat, membaca Quran dan sebagainya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lalu Rasulullah naik lagi, diikuti oleh malaikat. Rasulullah melihat ada orang yang kepalanya dibentur-benturkan tembok, dibentur-benturkan batu sampai mumet, acur, namun kembali semula. Dibenturkan lagi, kembali semula. Terus kepalanya dibenturkan terus menerus sampai Rasulullah meneteskan air mata bertanya kalian malaikat Jibril, "Bril, iki sapa ya Bril? Mesakno men to Bril, sira dijebreske tembok, jebreske watu nganti mumut." Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, inilah contoh mat panjenengan besok ya Rasul." Tatkala hidupnya di dunia tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala, tidak pernah menjalankan sholat kepada Allah Ta'ala. Inilah contoh mat panjenengan ya Rasul. Tatkala hidupnya di dunia tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintahnya. Mending-mending sholat setahun pisan Idul Fitri, Idul Adha. Mending-mending seminggu sekali Jumatan. Kalau bisa jamaah ini musala Al-Huda, yuk kita tingkatkan peringatan Isra Mi'raj, ada perubahan,
laksanakan perintah Allah, yakni sholat lima waktu dijalankan. Allahumma. Kalau adik-adik kecil seperti ini ya mungkin baru berlatih ikut jamaah, ya belum punya kewajiban. Kalau sudah balik baru punya kewajiban. Lalu Rasulullah naik lagi, ada contoh yang baik. Rasulullah melihat ada seorang petani yang menanam padi, menanam jagung, ketela, buah-buahan, ditanam pagi pak, ditanam pagi bu, siang sudah berbuah, sore sudah bisa dipanen. Jadi semua sudah dipanen, belakangnya sudah tumbuh kembali terus dan menerus. Rasulullah tersenyum, bertanya kepada malaikat Jibril, Bril, iki aneh Bril, ada orang yang menanam pagi, ditanam pagi, siang berbuah, sore sudah bisa dipanen. Iki sapa ya Bril? Ini siapa Bril? Malaikat Jibril tersenyum, wahai Rasulullah, ketahuilah ini contoh umat panjenengan besok ya Rasul, yang hidupnya di dunia selalu menjalankan tugas dan kewajibannya, sholat wajibnya, sunahnya, zikir, baca Quran, baca sholawat, tapi orang ini selalu gemar infak sodakoh amal jariah untuk pembangunan musola al-huda, untuk memakmurkan musola al-huda. Orang yang seperti ini maka besok dia sudah wafat, meninggal dunia, sudah berada di alam barzah, alam kubur, maka dia tetap mendapatkan aliran amaliyahnya yang untuk pembangunan memakmurkan musola al-huda ini. Amin Allahumma. Walaupun kalau jenengan pun sedo pernah titip amaliyah teng musola al-huda pak bu, sekecil apapun buat makmurkan musola al-huda, buat bangun musola al-huda, panjenengan sudah sedo, sudah wafat, sudah meninggal dunia, begitu musola ini buat pengajian Isra Mi'raj, begitu musola ini buat jamaah, begitu musola ini buat sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, bersolawat, panjenengan yang sudah sedo, yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, mendapat aliran amaliyah dari amal panjenengan yang dititipkan di musola al-huda ini. Amin Allahumma. Bayangkan Pak Bu, walaupun kalau panjenengan sudah meninggal tetap mendapatkan pahala jariahnya. Maka jariah artinya mengalir terus menerus. Selagi ini pun musola kanggung ibadah, nopo mawon jenengan tetap dapat pahalanya. Inilah yang akan menolong kulo panjenengan infak sodakoh amal jariah untuk pembangunan masjid musola pondok pesantren, terutama musola al-huda. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramaliyah kepada pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, majelis taklim, ikhlas karena Allah, maka jaminannya besok akan dimasukkan ke surga Allah, dan di dalam surganya Allah akan dibangunkan gedung yang sangat megah, yang sangat mewah, yang di dunia ini tidak ada bandingannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Loh niki. Rasulullah bersabda, mangsalaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hadir dalam majelis taklim pengajian Isra Mi'raj dalu niki, maka akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Allahumma. Pintu surga dibuka, biak. Pintu neraka ditutup, alhamdulillah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang-orang yang suci.
carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balik ke maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik ke maqasidana. Ghafir lana ma bata ya wasi'al karami. Ghafir lana ma bata ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Muhammad. Dados kula panjenengan insyaallah dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surganya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, maka Rasulullah langsung naik terus sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Berhadapan langsung kepada Allah Ta'ala. Allah berikan tugas dan kewajiban kepada Nabi Muhammad. Wahai hambaku, wahai kekasihku, wahai Muhammad, Rasulullah tak kasih kewajiban sholat sehari semalam 50 waktu. Dados awale 50 waktu. Nabi Muhammad sendika dawuh turun ambal jelek jelek jelek. Bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai hamba Allah kekasih Allah mat, dari mana mat? Suan Allah Mbah Musa. Apa oleh-oleh mat? Allah memerintahkan kulo kali umat kulo kan menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu mat. Umatmu kecil-kecil mat, tak mungkin bisa cukup sehari semalam 50 waktu mat. Mat naik lagi minta dipensasi, munggah meneh mat. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi. Ya Allah mohon dikurangi ya Allah. Siapa yang perintah? Nabi Musa. Ya sudah tak kurangi 5, masih 45. Turun lagi piro mat? Alhamdulillah 45. Mat munggah meneh mat. Minta dipensasi neh neh mat. Umatku durung kuat mat. Kanjeng Nabi Muhammad minggah malih. Kok rene meneh? Nggih Gusti, kula nyuwun keringanan. Sapa sing ngangkon? Mbah Musa. Ya wis tak kurangi 5. Masih 40. Munggah medho naik turun ambal kaping 9. Setiap naik dikurangi 5, setiap naik dikurangi 5. Munggah medun ping 9, setiap munggah dikurangi 5. 5 ping 9 45. 50 dikurangi 45 karek 5, yaitu salat 5 waktu. Maka di Jawa ini Nusantara ada wali 9 sing ngembangke budaya, sing ngembangke agama. Kanjeng Nabi munggah medun ambal kaping 9, mula ana wali 9. Kula jenengan kan padha ngreksa hawa 9 atau bolongan 9. Bu, kula jenengan kan ngreksa bolongan 9. Napa niku, Pak? Coba kita hitung bersama. Mripat kula panjenengan sedaya jumlahnya 2. Mripat ana 2. Loro ditambah bolongan irung loro pinten Pak? 4. 4 ditambah lubang 2 telinga kanan dan kiri jadi berapa? 6. 6 ditambah lesan tutuk kelok panjang 1 jadi berapa? 7. Lubangnya sudah 7 padahal jumlahnya ada 9. Berarti kurang 2. Nah yang 2 ini nuwun sewu Pak Bu, mboten tak kandhake teng mriki, nggih. Yang 2 itu nggih, saya tahu namanya, saya tahu tempatnya, ning gak ngerti jenenge. Mula jenengan pang digragapi dhewe-dhewe. Oh nek ngono 9 ken jaga bolongan 9, lubang 9 dijaga insyaallah. Mudah-mudahan kalau panjenengan juga dijaga oleh Allah Ta'ala selamat dunia akhiratnya. Allahumma Allahumma ya Robbal Alamin. Ibu bapak yang saya hormati, yang memuliakan, akhirnya Rasulullah sebelum waktu subuh sampai bumi dan sholat subuh berjamaah menjalankan perintah Allah terus berdakwah. Banyak suku Quraisy yang tidak percaya. Hei Muhammad, kowe ngelantur mentomat,
Saya tidak percaya, mosok satu malam bisa sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa mat, orang percaya. Akhirnya semua orang-orang Sukures langsung ke rumahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat yang tertua. Wahai Abu Bakar, engkau yuk, sahabat yang tertua. Nggih, terus pundi? Kata Muhammad tadi malam itu Isra Mi'raj sampai Mustawa. Mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Apakah engkau percaya wahai sahabat Rasul Abu Bakar? Loh. Kalau memang yang ngendikan itu Kanjeng Nabi, saya percaya 100%. Maka sahabat Abu Bakar dijuluki Ash-Shiddiq, orang yang membenarkan pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Banyak yang percaya, banyak yang juga yang tidak percaya. Maka Rasulullah terus bersabda, "As-shalatu imaduddin." Salat menjadi tiangnya agama. Kalau kula njenengan itu mendirikan salat berarti seperti apa ya? Menguatkan agama, jejeke ing agama. Tapi barang siapa umat Rasulullah yang tarkus sholah, meninggalkan sholatnya, berarti seperti merobohkan agama. Yuk, sesuai temanya di sini, mari jadikan sholat sebagai pondasi kehidupan. Oke? Alhamdulillah. Jadi kuncinya sholat 5 waktu ini, mari kita laksanakan bersama. Semampunya, sekuatnya, mampu berdiri, berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak boleh, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan gerakan. Gerakan tidak bisa, isyarah. Isyarah tidak bisa, dalam hati. Dalam hati tidak bisa, maka wajib disolati. Betul? Nah, inilah pondasi sholat. Karena apa? Ngendikane Pak Ustadz Hidayatullah Al-Hafidz, kalau sholatnya baik, pasti amaliyah kalau panjang dianggap baik. Allahumma, kunci pertama sholat. Ya, ini. Kunci pertama adalah sholat. Pernah ada cerita di situ, ada mayit ya, yang sudah dibungkus kain kafan, sudah ditutup kainnya di dalam kerenda. Sahabat badhe nyolati. Lah kok mayit kuruntak-kuruntak ubah-ubah. Maka salah satu sahabat membuka kainnya yang di kerenda, dibuka, biak, ternyata mayit, si mayit sudah dililit oleh ular yang sangat besar. Wah. Sudah dililit oleh ular yang sangat besar, digubet ula. Maka sahabat semuanya berlari semuanya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, niku enten mayit wong mati ning kerendho, tinggal ngangkatke. Tinggal diberangkatkan." Tapi di situ ubah-ubah lalu saya buka, ternyata ada ularnya. Maka Rasulullah langsung ke lokasi ya. Di lokasi ternyata benar. Rasulullah membuka dari tutup kerendanya, dibuka. Ditanya itu ular itu, "Wahai makhluknya Allah, wahai ular, kenapa engkau melilit orang ini yang sudah mati, wahai ular?" Ular iso ngomong, "Bu. Wahai Rasulullah, saya melilit orang ini, saya akan makan orang ini, karena orang ini, saya ini adalah diutus oleh Allah, karena orang ini tidak pernah sholat di dunianya." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabbi, mohon kiranya ya Allah, agar ular ini keluar dari kerenda, tidak melilit kepada orang yang meninggal ini, ya Allah." Akhirnya ular itu keluar. Keluar! Dan Rasulullah langsung mengajak para sahabat menyolati mayit itu. Begitu sudah disolati selesai, maka ular kembali ke kerendanya itu. Gubet lagi, melilit lagi, sampai dimasukkan ke liang lahat di kuburan. Bersamaan dengan ular itu tidak mau keluar.
Itulah perintah Allah. Orang yang selalu tarkus sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat. Semoga jamaah musola Al-Huda dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, monggo yuk tancut taliwondo bersama-sama laksanakan sholat lima waktunya. Kalau bisa berjamaah di sini di musola Al-Huda, tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Bukhari selaku takmir, alhamdulillah walaupun tidak penuh tapi istiqomah. Gimana? Alhamdulillah. Maghrib Isya, kalau duhur asar maklum mungkin panjenengan kerja, tapi kalau maghrib Isya subuh pasti panjenengan bisa. Gimana? Pasti itu. Karena sholat adalah kuncinya surga kulo panjenengan. Ayo podo sholat kanggo sago ning akhirat pitu las roka rina wagi ojo kena yen jejek so lati bakal jejek agama ni yeni gal sholati bakal roboh agama ni salat jaga agama wis nyoto salat kunci nesu warga bersama la ilaha illallah kuncinya surga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daholal jannah. Alhamdulillah muslimin sedaya kakung putri enom lan tuwa nyawa ya Rabbi Mustafa Al-Mabba Sidana Wafir Lana Abadu Ya Wasi'al Karami Allahumma salli ala Muhammad. Inilah hikmah Isra Mi'raj dipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik harus tahu, putra putri panjenengan harus diberitahu, tidak hanya mengenal artis, mengenal sinetron, tapi dikenalkan sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari lahir sampai dewasa, sampai menerima wahyu yang terakhir, bahkan sampai wafatnya Rasulullah, putra berpanjang dikenalkan. Maka ngendikane Pak Tamir, Pak Ustadz Bukhari, musola Al-Huda ini alhamdulillah rutinitas istiqomah, peringatan Isra Mi'raj, ya, PHB Isra Mi'raj, Maulid Nabi, terus apalagi Pak? Nuzul Quran, luar biasa. Ini PHB yang sangat penting,
panjenengan rawuh datang di musola mendengarkan tahu sejarah. Tanpa ada pengajian di musola panjenengan tidak ada yang menceritakan, tidak ada yang memberikan tahu. Anak-anak dikenalkan. Setiap ngaji Pak Ustadz Hidayatullah Al-Hafidz mengajarkan Allahul Kafi. Bisa anak-anak? Ayo bersama coba. Niki donga luar biasa. Anak-anak sampai bayi-bayi wapal. Sebabnya nopo? Luar biasa. Niki nek diamalke, niki termasuk mengundang rezeki. Orang yang membaca ini dia akan sepi dari rezeki. Allahumma. Nggih, ngendikane mbahye kula niku diwaca bar subuh ping 3 minimal nek saged ping 7. Nggih. Niku kaya dene wong niku tidak akan sepi dari rezekinya Allah. Nggih, berdatangan. Rezeki ora kudu duit, Pak Bu. Nggih, rezeki tidak harus uang. Nggih. Yuk bersama mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh-soleh pintar. Bersama 1, 2, 3. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal likuli kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Bersama Allahul rabbunal kafi qasadanal diajari nggih, diajari apa tepuk anak soleh bisa ndak? Ora iso. Di TK kan dia diajari bu guru tepuk anak soleh, aku anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, terus orang tua, terus cinta Islam, la ilaha illallah, Islam, Islam, yes. Kelingan gak TK. Niki surat TK meneh taman kawak-kawak. Ya Allah. Bapak Ibu, maka Allah ngendikakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kula Pak Takmir, panjenenganipun Pak Ustadz, Dr. Ahmad Bukhari SPD MPD bersama Al Ustadz Hidayatullah Al Hafidz, bapak-bapak sesepuh, semua warga di wilayah Musola Al Huda bersatu padu guyub rukun untuk selalu berjuang dan berjuang memakmurkan musola ini. Allahumma. Maka kalau kita sudah tahu bahwa untuk menjaga dirinya masing-masing, ya, karena diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Muluk-muluk panjenengan supados selamat dunia akhiratnya, dijak bersama-sama tetangga jamaah, termasuk ini Pak Zainal yang aslinya dari Jepara. Alhamdulillah ikut berjuang di musola Al-Huda ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan barokahnya. Kenapa? Karena yang pertama ada cerita, ada orang tua masuk neraka gara-gara anak. Kok saged Pak? Nggih. Karena anak itu amanah. Begitu anak lahir tidak pernah disekolahkan, tidak pernah dipondokkan, tidak pernah disuruh ngaji di musola, di masjid, tidak pernah dibimbing, dibina. Anak tersebut akhirnya liar, berbuat maksiat. Maka besok, walaupun orang tua niku ahli ibadah, ahli pengajian,
maka besok di alam kubur ditanyakan, besok di akhirat ditanyakan, wahai orang tua, amalmu memang bagus, sholatmu memang bagus, puasamu bagus, zakatnya luar biasa, tapi karena engkau tidak pernah mendidik putra-putrimu, maka engkau tidak jadi masuk surga. Padahal meh masuk mlebu swarga, Pak. Meh bleng mlebu swarga. Tapi anaknya berjerit-jerit, "Eh, malaikat! Ora entuk wong kuwi mlebu swarga. Lho, kuwi sapa? Aku anake." "Saya anaknya." "Lho, bapakmu ahli ibadah. Nek kowe jatahin neraka, oh ndak bisa, malaikat. Saya itu sebagai anak ndak pernah dibimbing, dibina oleh orang tua saya. Dijarke, saya berbuat maksiat tidak pernah diingatkan oleh kedua orang tua saya. Maka saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau orang tua saya masuk ke surgamu ya Allah." Akhirnya orang tua ditanya, "Eh, wong loro, orang tua, bener ini anakmu?" "Betul, malaikat. Betul, di dunia tidak pernah suruh ke TPQ, tidak pernah suruh ngaji di musola Al-Huda." "Betul, saya berangkat sendiri sama ibu." "Kalau begitu, wahai kedua orang tua, kamu haram masuk surga. Ayo, ini digeret oleh anakmu masuk neraka jahanam." Na'udzubillahi min dzalik. Cerita yang kedua, ada orang tua yang sudah masuk ke neraka, disiksa oleh para malaikat, tapi ada anak yang halo jerit-jerit, "Wahai Allah, malaikat, orang tua itu jangan dimasukkan ke neraka jahanam." "Kenapa?" "Karena orang tua ini adalah orang tuaku." "Terus hubungannya?" "Orang tua saya memang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak tahu agama." "Ketahuilah, wahai malaikat, saya ini dari kecil dibimbing, dibina, dipasrahke ustadz, pasrah kiai. Saya tahu agama, tahu tentang sholat, tahu tentang fikih, tahu tentang sholawat. Saya dibiayai oleh kedua orang tua ini, malaikat. Jadi saya menjadi anak alim, pinter agomo, gara-gara kalau diragati, dibiayai oleh kedua orang tua saya, malaikat." "Terus, kalau begitu, malaikat, saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau orang tua saya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Terus, saya harus ikut orang tua saya di neraka." Lulu. "Kowe iki bener soleh pinter ngaji, tentang agama bagus. Kenapa mau masuk neraka?" "Iya, saya mau pengen masuk neraka bersama orang tua saya." Maka malaikat mengadu kepada Allah, "Ya Allah, anak ini anak yang soleh, taat kepadamu, kepada Rasulullah. Tapi dia tidak terima kedua orang tuanya, dimasukkan ke neraka." Akhirnya Allah, "Ya sudah, karena orang itu, anak itu ada soleh, semua bekal yang untuk biaya menjadi pinter agama dari kedua orang tua itu, maka angkatlah kedua orang tua itu untuk bersama anak masuk ke surganya Allah." Amin Allahumma. "Ya wis, si fulan wong tua loro, gandeng iki sinau mung ngragati putramu dadi anak sing alim, pinter agama, iso hafid Quran, bisa berzikir selawat, bisa ngerti ngaji tentang Islam. Mula wong tua loro entuk dipensasi duwe anak sing soleh solihah Allahumma. Mula bareng-bareng munggah nyang swargane Gusti Allah sebab duwe anak sing soleh solihah. Alhamdulillah, senajan wong tua budhe lalu kaya kebo ora ngerti apa-apa ning duwe anak soleh solihah. Mula ana tetembungan mikul dhuwur mendem jero marang wong tua lorone. Niku termasuk putra pelandingan sing kaya ngoten iki jadi anak sing soleh iso ngangkat derajate wong tuwa bisa masuk ke surgane Allah taala. Amin Allahumma. Ana wong tuwa mlebu neraka mergo digawa marang sang putra marang sang putra. Allah Rasulillah.
digawa marang sang putra, marang sang putra. Warga putrane ning alam dunya dididhikake yang agama. Warga putrane ning alam dunya dididhikake yang agama. Ya Allah ya karim wa masalli ala Muhammad ya ayy ya salam. Salli ala Muhammad. Masalli alaih. Ini jam setengah sedoso, kurang 5 menit ya. Setengah sedoso, dungo. Bapak Ibu, yang terakhir, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, nandur, ya. Dan bulan Sya'ban nanti adalah bulan memupuk atau ngerabuk. Bulan Ramadan, bulan panen atau ngunduh. Mari bersama-sama tadi doa yang saya bacakan tadi bersama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan ya Allah, pertemukan kami semuanya di bulan suci Ramadhana. Yeah. Mudah-mudahan musola Al-Huda ini buat sholat tarweh, yeah, Pak Ustadz, yeah, Bapak, yeah, Pak Ustadz, Bapak Ibu, buat tarweh, anak-anak dijak semuanya, sak keluarga jak tarweh bareng, walaupun sunnah, tapi sunnah, sunnah mu'akad. Yeah. Bar sholat tarweh, istirahat, nah, ada snack, snack. Aqua-aqua. Terus kalangan mubeng, tadarus bersama. Jadi tadarus deres. Niku ada yang moco, ada yang nyimak. Pak Ustadz, Hidayatullah, niku yang hafid Quran. Baca, jenengan nyimak. Jangan hanya dibaca sendiri, tapi dikasih. Moco, mungkin satu ayat, dua ayat, atau sak makro. Semua anak-anak kecil dikasih, kasih apa ya, tugas, nanti kamu makro ini, kamu ayat ini, nanti insya Allah tiap tahun meningkat-meningkat anak-anak klub panjenengan mentalnya mental yang sangat luar biasa, berani MC, berani baca Quran, mungkin tampil baca sholawat, amin Allahumma. Kapan-kapan saya ngaji di sini lagi, anak-anak sing konten kan nek saged ditampilkan baca sholat bersama, okay? Sholat badar seperti bersama-sama terus dipoto bareng biar semangat. Sholatullah salamullah. Luar biasa. Apalagi ada sholawat yang sangat luar biasa niki. Ijazah sange para habaib, para ulama. Sholawat ini kalau dibaca habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali, maka kelopangan. Yang pertama akan dibahagiakan hatinya, Allahumma. Yang kedua mencerdaskan kulok panjenengan dan putra kepanjangan, dicerdaskan pemikirannya, Allahumma. Terus ditentramkan hatinya dan akan menarik rezekinya. Amin Allahumma. Apa itu sholawatnya? Namanya sholawat tibil kulub. Tibil kulub, saged? Bisa bersama-sama yang keras, ya. Biar diiringi musik Julfan ada, ya. Sholawat tibil kulub. Saged nggih, Bu nggih? Bersama-sama Bapak-bapak, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ayo. Ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
salli ala Muhammad. Bapak Ibu, ini dibaca habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Kalau Simbah Ki Hasyim Asyari mengijayakan lagi, yaitu untuk tolak balak termasuk corona. Zaman biyen ono corona meh hampir 2 tahun. Setelah corona ada Delta Kron. Habis itu terus sekarang niku dari Afrika Selatan ke Jakarta sampai ke Semarang namanya Omikron. Ini baru Om loh. Belum Bapak Kron, belum Omikron, belum Pak Dekron, belum Bulik Kron, ya toh? Belum Sukron, Kaciron. Aduh, niki. Mudah-mudahan segera berakhir kalau panjang diberikan keselamatan oleh Allah. Amin Allahumma. Wah, tapi yang paling berbahaya nih, tak kasih tahu nih. Bapak Ibu, ada varian yang sangat berbahaya selain Omikron, yaitu varian Sinetron. Ini sangat berbahaya. Sebab varian Sinetron itu tidak ada tamatnya. Gini apa Pak Ustadz? Bersambung terus, terus bersambung. Niki nek anak-anak kelompoknya mboten diingatkan, dibimbing, dibina, akhirnya terlapan nggih menika selalu melihat Sinetron. Pamane ibu-ibu e nek ora nulut Andin karo Aluh, ya Allah gelone. Ndak lihat napa jenenge niku Ikatan Cinta gelo ya. Anak-anak nek ora lihat game, wah ya Allah. Nuwun sewu. Mudah-mudahan kelompok panjenengan dijauhkan dari wabah penyakit yang nampak atau yang tidak nampak. Amin ya. Ya Robbal. Ijazah dari Mbah Hasyim Asyari, pendiri NU, memberikan ijazah. Lagu ini gampang, panjenengan pasti udah hafal, ya Mas. Li Om Satu Muhammad. Mari bersama-sama doa karena sudah 9:30. Mudah-mudahan kalau kula niku ngaji biasanya kalau di daerah-daerah sampai jam 12 sampai jam 1. Namun kalau di perumahan ya dibikin maksimal 9:30. Ngoten nggih Pak Buge? Ya, kalau panjenengan kurang marem coba buka HP panjenengan diketik pengajian Ki Joko Kendil. Insyaallah nanti bisa bersama ngaji sama bareng sama saya. Ngoten Ibu nggih? Ketik Ki Joko Kendil ngoten Pak. Insyaallah ya di YouTube di situ. Nah, ini juga malam ini alhamdulillah ini ada live streaming. Jadi jenengan di syuting niki ya, oleh channel YouTube live streaming niki dipirsani sak dunia, tidak hanya Indonesia nggih Bu nggih. Wah, niki channelnya nopo kula mboten kertas niki. Mudah-mudahan nanti untuk kita bersama, moga yang melihat, mendengarkan bisa bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan para jamaahnya. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah manawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta ardo bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, warhamhumakama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka tulal umur bi ta'ati wa timlana bil amali soleh soliha fi hadza jamaah majlis taklim Musola Al-Huda Taman Sari Majapahit dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Baginda Rasulullah Muhammad SAW bil amali soleh solehah minat dunia ilal akhirah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada sumur di ladang bisa menumpang mandi, apabila ada umur yang panjang, insya Allah bisa berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Manuk glatik mencok ning kawat, senajan sithik uga manfaat. Gawe kupat janure itu. Jadi meneh malahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di lain kesempatan. Nonton nggih Pak Takmir nggih. Mudah-mudahan ya itu tadi panjenengan bisa channel YouTube Ki Jogja Kendil, insyaallah bisa ngaji bersama nggih. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya menyambut Syakban Ramadan. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian sahiri Ihdina shiratal mustaqim alaikum bil istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini nanti biar Yulfanada menyanyikan lagu menyambut Ramadan. Ya Ramadan, nggih. Okay? Agar semua jamaah bisa mengingat kembali di bulan Ramadan berdoa di tahun yang akan datang bisa diberikan panjang umur lagi. Allahumma amin. Terima kasih.